Kepanikan sempat melanda warga Pekalongan pada Minggu siang setelah ketinggian banjir yang melanda 4 kecamatan terus meningkat. Akibatnya sejumlah warga bergegas mengevakuasi barang-barang berharga mereka dari dalam rumah. Genangan air banjir di pemukiman warga yang semula hanya berkisar 1 meter sempat meningkat naik akibat diguyur hujan. Selain itu meluapnya air sungai Bremi yang merambah ke pemukiman membuat warga semakin cemas. Dari total 4 kecamatan di kota Pekalongan yang terdampak banjir, yang paling parah diketahui terjadi di kecamatan Pekalongan Utara. Ketinggian genangan air di wilayah ini terus naik secara signifikan. Guna mempercepat proses evakuasi, pihak kepolisian menurunkan sejumlah truk guna mengangkut warga dari lokasi banjir ke tempat-tempat yang lebih aman. Berarti mulai datang saat turun hujan berlipat berarti Pak? Ya mulai maret kemarin malam Pak, terang-terang itu terjadi sampai saat ini. Ya, sempat nggak Pak menyelamatkan harta benda atau gimana? Ya mungkin dinaik-naikin aja itunya. Barang-barangnya dinaik.